Sehari-hari, artis Nikita Mirzani selalu tampil dengan busana seksi yang mengundang semua mata untuk melihatnya. Rasanya kalau mengenakan pakaian sedikit tertutup saja, Nikita akan merasa gerah. Lantas, bagaimana dengan bulan Ramadan? Akankah Nikita mengenakan baju yang sedikit sopan untuk menghormati bulan yang suci ini? Ya nggak ada yang dirubah sih, cuma lebih menghormati bulan Ramadan aja ya kayak gini pakaian yang sekarang. Gini-gini aja paling. Ini harusnya kan nggak pakai legging ya, tapi dipakai legging biar nggak transparan kayak gitu. Nyaman lagi. Nyaman-nyaman aja. Nyaman apa aja sih? Pakai baju nyaman, nggak pakai baju nyaman. Memang tak banyak perubahan dengan gaya berpakaian Nikita di bulan Ramadan ini. Hanya saja ia menambahkan penutup kepala untuk mempercantik penampilannya saat mengadakan acara buka puasa bersama di panti asuhan. Lantas, mungkinkah ini merupakan langkah awal bagi Nikita untuk mengenakan hijab? Enggak. Kalau pakai jilbab tapi hatinya masih busuk atau suka ngomongin orang lain, mulutnya buat apa? Mendingan hatinya yang dijilbabin, kepalanya biar aja kebuka gitu.